itu dengan ucapan Alhamdulillah Amin. Pada pagi hari ini kami berserah teman-teman yang intinya kami meneruskan kembali cita-cita atau harapan angan-angan yang dulu baru bening sempat tertidur dan saat ini kita bangun bersama pemerintah desa juga bersama teman-teman yang lain kita wujudkan. Mudah-mudahan New Banyu Bening atau aliran sungai kita ini menjadi insya Allah destinasi wisata di dusun kami. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang diwakili oleh Sekdin Suryono Bintang Samudera dan kelompok pengawas masyarakat Mina Jajak serta kelompok pembudidaya ikan melaksanakan penebaran 15.000 bibit ikan di selokan Banyu Bening di Dusun Kerajaan Desa Jajak Kecamatan Gambiran, Banyuwangi pada Minggu siang. Sebenarnya perikanan ini banyak kegiatan-kegiatan sebenarnya kalau mau diambil oleh dimanfaatkan oleh teman-teman masyarakat, pokmasa, pokdakan di wilayah masing-masing. Ya. Kita untuk pengelolaan memang sementara ini kalau memang di wilayah Kecamatan Jajak ini, di wilayah Kecamatan Gambiran ini memang potensinya hanya perikanan darat. Kita mengadopsi kegiatan-kegiatan teman-teman binaan-binaan kita yang ada di pesisir pantai, kita mengadopsi untuk di daratan ini. Nah, karena Undang-Undang 23 2014 sesuai kewenangan ya, pemerintah daerah. Jadi kabupaten juga diberi kewenangan untuk mengelola perairan umum daratan. Sehingga kita 2 tahun terakhir ini kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyelamatan ekosistem, penyelamatan kawasan-kawasan perairan umum daratan. Karena kita ketahui sekarang ini masih marak sekali orang-orang melakukan kegiatan penangkapan ikan pakai potas, pakai setrum, sehingga kita mengajak masyarakat yang ada di wilayah daerah aliran sungai, kita ajak, kita latih seperti teman-teman kelompok-kelompok nelayan yang ada di pesisir, kita tumbuhkan semangatnya untuk sadar terhadap kegiatan-kegiatan konservasi, mereka kita latih, mereka juga akhirnya menjadi kelompok pokmaswas sumber daya pengawasan perairan umum darat ikan. Kita membangun konsep yang ada di Jajak di sini, Pak Parno ya. Kita lihat kekumuhan sungai di sini, parit di sini, kayak gitu itu. Kita dulu loh ini sebenarnya bisa punya potensi ekonomi nih. Bisa kita kembangkan. Kenapa tidak kan gitu? Sehingga Pak Kades menggerakkan masyarakat yang ada di sini membentuk pokdakan sesuai dengan apa yang aturan di Permen KP nomor 12/2014 ya, nomor 14/2014 tentang pembuatan kelompok. Kita bentuk pokdakan atau pokmaswas Mina Jajak sama pokdakan Banyu Bening ya, ada di sini dan itu luar biasa menjadi viral itu dan menjadi contoh pertama gerakan penyelamatan sungai dari sampah. Karena apa? Kita tebarin ikan, ada yang jaga. Otomatis orang yang biasa lewat di sini kan akan malu. Bahkan lomba apa tahunnya? Gemar makan ikan ya. Nah, ada di sini. Ini sangat luar biasa. Jadi program-program dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perikanan, kita membuat namanya program peningkatan ekonomi karena masa pandemi Covid ini semuanya kegiatan itu dalam rangka membangun konsep, mendukung konsep Ibu Bupati bahasanya semua kegiatan perikanan itu mensupport Banyuwangi Reborn istilahnya ya, mensupport Banyuwangi Reborn artinya kebangkitan dari masa pandemi ini apa yang kita lakukan kan gitu. Baik peningkatan ekonomi kerakyatannya, sosial, pendidikan dan termasuk kesehatannya. Seperti itu. Nah, Dinas Perikanan juga dengan terpeliharanya ikan secara baik di Banyu Bening merupakan program Pokmaswas dan Pokdakan, juga bersinergi dengan berbagai pihak, terutama Bank BRI dan Toko 99 Jajak untuk penebaran 15.000 bibit ikan tersebut. Ya.
ini sebenarnya kita ingin menggerakkan masyarakat untuk lebih berdaya di sektor peningkatan ekonomi. Makanya kita membentuk Pokmaswas dan Pokdakan di Jajak ini, yaitu Pokmaswas Binan Jajak dan Pokdakan Banyu Bening. Jadi ini beberapa perairan memang dulunya memang kotor, karena kalau tidak dijaga dengan menggerakkan masyarakat untuk mengelola, ya tetap kotor. Nah, pengelolaan ini kita bina untuk diarahkan melakukan kegiatan budidaya ikan. Nah, sehingga sungai yang awalnya kotor biar terjaga, bersih, dan punya nilai ekonomi nantinya. Saat ini masih kita lakukan penebaran 15.000 ekor ikan nila. Kita pelihara dalam tempo 4 bulan nanti kita panen bersama-sama. Dan ke depan kita akan melakukan kegiatan penebaran lagi dari Dinas Perikanan kurang lebih 10.000 ekor ikan nila. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.